negara bekas jajahan Belanda. Wajar, banyak bangunan peninggalan Belanda di Indonesia. Karena berusia tua, tak sedikit bangunan peninggalan Belanda menyimpan cerita horor. Salah satunya, sebuah sekolah menengah negeri di Jalan Tugu Malang, Jawa Timur. Kabarnya, sekolah ini jadi saksi bisu kekejaman ala penjajah Belanda. Lubang bawah tanah di aula sekolah ini disinyalir menyimpan cerita kekejaman itu. Tak heran, banyak cerita mistis mengalir dari tempat ini. Ceritain siapa lagi? Ya, cerita kalau misalnya kayak itu, ya saya dengarnya ada sosok bayangan baru, anaknya yang anaknya kecil, yaitu sering di lapangan baru. Tapi itu hanya melihat bayangan, tapi enggak ada. Sekolah ini. Pemirsa, sebuah SMA negeri yang terletak di Jalan Tugu Kota Malang menyimpan banyak cerita. Dikabarkan bangunan sekolah ini merupakan saksi bisu dari pembantaian yang pernah terjadi di masa penjajahan Belanda. Bekas-bekas darah masih terlihat di beberapa ruangan, bahkan kejadian-kejadian misteri pun masih sering terlihat di sekolah ini. Dan malam ini saya ditemani oleh Bapak Kris. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini menurut Bapak sendiri ini aura energi di tempat ini bagaimana Pak? Kalau menurut mata hati saya, di aura ini memang agak panas dan menurut kabarnya kan ada pembantaian dulu ya kan. Nah, ini nanti kalau mau ingin tahu untuk selanjutnya tunggu mediasi ya, selanjutnya atau mediator yang akan berbicara untuk mengungkap sejarahnya nanti. Kalau menurut mata batin penglihatan Bapak sendiri itu memangnya apakah memang banyak makhluk di tempat ini atau bagaimana Pak? Memang banyak sekali. Mungkin Bapak ini bisa membantu saya untuk merasakan energi tempat ini Pak ya? Ya Pak, sekarang silakan. Samar-samar sih yang saya rasakan seperti kayak ada yang mengawasi di pojok sana. Itu sih Pak yang saya samar sekali itu yang saya lihat itu. Terus menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Itu sebenarnya memang banyak, bukan hanya orang satu aja yang mengawasi. Tapi memangnya apakah di sini menjadi pusat perkumpulan mereka atau gimana Pak? Bukan, maksudnya bukan pusat. Lah, ini barusan kan saya hanya datang ke sini, dia kok dia juga berbondong-bondong ke sini, gitulah. Mungkin bisa langsung masuk ke proses mediumisasi ya, Pak ya? Siap. Bondong ke apa ya, kayak melayang. Kayak melayang banget gitu. Belum juga memulai interaksi, sepertinya sudah ada gangguan di badan saya. Beneran ngambangnya banget gitu, Mas. Dengerin juga. Itu langsung kayak serrrr.
panas gitu badannya kayak keisi. Better sih Pak, lumayan baik. Kami pun memulai mediumisasi. Assalamualaikum. Sawai. Hah? Jalan di. Hah? Sejak kapan Anda ada di sana? Sering, sebenarnya. Saya ingin tahu ini sosok Anda itu seperti apa ini? Hah? Seperti macan. Berarti kalau Anda dari tahun 1945, Anda tahu ya dahulunya kejadian-kejadian yang pernah terjadi di tempat ini. Banyak di sini makhluk-makhluk sejenis Anda? Banyak. Apa saja sosok makhluk-makhluk yang ada di sini? Semua orang ada. Anda hanya sendiri yang berupa seperti macan? Hmm. Kenapa Anda memilih tempat di sini? Rasanya enak. Coba Anda, saya ingin tahu, kan Anda sudah lama Anda ceritakan kepada kami, mungkin sejak Anda datang ke tempat ini, bangunan ini sudah dipergunakan untuk apa? Apakah sudah menjadi sebuah sekolah? Belum. Belum? Dahulunya tempat ini apa? Rumah. Rumah siapa? Rumah orang. Maksudnya pemimpin kah, atau raja kah, atau hanya orang biasa? Orang biasa. Orang biasa, pribumi atau dari bangsa lain? Pribumi. Terus sejak kapan sampai akhirnya bangunan ini bisa dialihfungsikan sebagai sekolah? Orang yang Anda bilang pernah tinggal di sini kemana beliau? Dia sudah pergi. Pergi kemana? Tidak tahu. Kabar yang dahulu katanya tempat ini menjadi sebuah tempat pembantaian itu Anda tahu? Ini Anda persisnya di sebelah mana tempat Anda tinggal? Di atas, di bawah? Di bawah. Di bawah. Itu kabar yang katanya di lantai-lantai masih ada bercak-bercak darah itu. Anda tahu? Enggak. Banyak kah makhluk yang sering mengganggu manusia itu tempat ini? Banyak. Gangguan mereka sekolah itu seperti apa? Kabar-kabar yang di pojok-pojokan sana itu, katanya ada makhluk tuh yang sering terlihat di sana itu siapa? Kalau Anda sama sekali tidak pernah, kenapa Anda tidak melakukan itu? Kenapa? Tidak suka. Tidak suka. Tidak sukanya itu kenapa? Bukannya beberapa makhluk memang tugasnya itu yang mengganggu manusia gitu? Iya. Hmm? Anda tidak pernah melakukan sama sekali? Nah, itu siapa tuh? Tiba-tiba sudah ada mediator kehilangan kendali. Aku jangan kemana-mana, tetap di dua dunia. Bar,